Kerana mereka begitu sudah tentu. Sudah tentu kita. Macam kita contoh dalam konteks berdakwah, kita hanya mengajak mereka. Soal mereka nak berubah A atau B, itu terpulang pada mereka. Takkan kita boleh memaksa orang yang... Pilih B katanya kan? Tapi ruangnya ada. Soalnya ruang, medium. Letaknya paksaan tu di dalam negatif konotasi. Bukannya saya suruh itu mengikut perspektif konotasi negatif orang. Kalau mereka otaknya bersih, saya ulangi bersih, dia akan memandang ini satu ruang. Tadi apa yang tanggungjawab dari pihak praktikal? Saya diam je seperti biasa. Daripada kita lantang orang ni tak baik, orang tu tak baik. Buat seperti di barat, apa tu, speech corner ke? Speech corner adalah satu benda yang bagus. Tapi bab kata Cik Zul, kena menjaga tata susila dan undang-undang negara. Ya, nampaknya saudara bersetuju dengan saya. Saya tidak bersetuju, saya menambah. Oh, tidak bersetuju pula. Tapi iyalah, macam Cik Zul juga. Betul, saya menambah. Dan macam Cik Zul kata tadi, takkanlah semua kita tak setuju. Mesti ada. Tolonglah setuju pula. Okey. Dan untuk pengetahuan anda, hari ini adalah dalam sejarah saya, saya sebagai host di B-Spot kurang bercakap. Kerana kedua-dua panel, terima kasih kita ucapkan. Berapa sedikit sebanyak kita mungkin boleh merungkai persoalan kita ini, kebebasan bersuara, demokrasi atau hipokrasi. Kita telah hangat perdebatkan sejak daripada tadi. Mungkin kita akan berhenti berehat seketika kerana selepas ini kita akan teruskan lagi dalam segmen ketiga kita, segmen Spot Check, di mana penonton kita akan berikan spot check dan kita akan minta pandangan daripada mereka pula untuk memberikan soalan kepada kedua-dua panel kita. Boleh? Boleh. Dan kita telah sampai ke segmen ketiga kita. Kita akan spot check anda dengan soalan-soalan menarik. Soalan saya yang pertama, okey? Sila jawab soalan ini. Di Malaysia, kita bebas bersuara. Setuju atau tidak? Setuju. Bersetuju? Bersetuju, baiklah. Kerana pulut, santan binasa. Kerana mulut, badan binasa. Kerana kebebasan bersuara, Malaysia jadi? Binasa. Huru-hara. Okey, seterusnya. Siapa di sini setuju Malaysia tidak perlu terlalu mengikut acuan demokrasi barat? Angkat tangan. Setuju. Seorang je. Oh, setuju ya? Patutnya kita tak ikut demokrasi barat, okey? Dan seterusnya saya nak tanya tentang panel kita pula. Siapa setuju dengan komen-komen yang diberikan oleh Encik Jufitri Johar? Ramai juga, boleh tahan, okey? Siapa yang setuju dengan Bro Ahmad Hafiz Kamal kita? Ramai juga. Bagus. Okey, baiklah. Di segmen Spot Check ini juga kita beri peluang kepada penonton ataupun audiens di studio kita untuk memberikan soalan kepada mereka, panel-panel kita. Dipersilakan, ada tak siapa yang ada soalan? Ada tak? Okey, akak kita, ya silakan. Ya, Ayu. Jufitri, ya, okey. Suara generasi muda, suara dari generasi muda kan? So, saya nak tanyalah, adakah ia benar dari suara generasi muda ataupun sebaliknya? Okey, Cik Jufitri, silakan jawab soalan yang pertama tadi. Kalau belia dalam Malaysia ni yang berpersatuan aktif 2.2 juta. Dan saya secara peribadi banyak terlibat turun ke bawah. Kita buat dengan pelbagai lapisan, bukan sahaja generasi muda. Sudah tentu memang fokusnya tadi generasi muda. Jadi kita bukan sekadar berteori, bercakap berdasarkan buku, berdasarkan pemerhatian yang mungkin tidak betul. Tapi kita turun sendiri di bawah. Dan memang itu sifat sebagai seorang aktivis belia. Kita turun ke bawah dan kita berinteraksi, berdialog. Dan ini saya yakin apa yang saya bawa ini adalah mewakili generasi muda. Short and sweet kata. Itu adalah jawapan daripada anda. Terima kasih. Saya. Berpuas hati. Terima kasih. Dan bang kat sebelah tu, aku pun nak tanya juga. Silakanlah. Mungkin kalau boleh kita bagikan kepada, kita berikan soalan itu kepada Encik Hafiz pula. Ingat soalan itu, ya? Ya. Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Fadli bin Ismail. Saya nak tanya soalan kepada Encik Hafiz. Kita, saya ada dua soalan. Soalan pertama, bagaimana saudara hendak berdemokrasi jika saudara hanya memperjuangkan hipokrasi dalam hidup saudara? Jadi kita pergi hujah tadi, hipokrit lah bagi dia tadi. Okey, tak apa. Okey, seterusnya. Soalan kedua, apakah langkah-langkah untuk mengatasi hipokrit saudara dalam berdemokrasi? Sebagai contohnya, kita manusia biasa, kita menghentam sesuatu tu, kita senang hentam. Tapi kita tak pernah menyebut apakah jalan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah itu? Itu adalah soalannya, ya, Wan. Terima kasih, Wan. Ini soalan agak panas daripada Wan tadi. Okey, so silakan jawab puja itu. Soalan pertama. Pertamanya saya nak kata saya tidak pernah memperjuangkan hipokrasi. Okey. Saya memperjuangkan kebenaran. Untuk soalan keduanya itu kritikan yang dibolehkan, tidak kritikan yang berbentuk tomahan, hasutan. Kritikan yang membina. Tetapi kena ada satu batasan yang
yang berdasarkan kebenaran, bukan hipokrasi. Jadi hipokrasi ini hanyalah pada retorik kebenaran bersuara, bukan pada pelaksanaan bersuara itu sendiri. Itu dia jawapan berbahagian. Saya nak tanya sikitlah. Okey, kita semakin berada di penghujung rancangan. Tapi satu soalan. Okey, macam mana pula belia, bagi pihak belia, mereka selalu kadang-kadang melukis graffiti. Graffiti itu adalah kadang-kadang untuk menyuarakan pendapat mereka. Tapi bila mereka melakukan sebegini, itu adalah, kata dia, seni yang tidak mengenal tempat sebenarnya. Itu budaya barat. Tapi sebenarnya kita, betul kan? Bang Hafiz sendiri bersetuju kan? Ya, bersetuju. Saya bersetuju. Macam mana? Adakah kita mendefinisikan kebebasan bersuara itu dengan berforum atau macam mana pula dengan... Ya, sudah tentu kita ada banyak cara untuk menyatakan suara kita. Sudah tentu tidak semua daripada barat itu tidak betul. Okey. Kita bagi sikap generasi muda yang ada sifat intellectualism yang tinggi, kita harus menyaring yang mana baik daripada barat, yang mana yang buruk. Dan juga bagi Abang Hafiz lah, saya nak tanyalah. Bagi Abang sendiri macam mana, ataupun bagi Pro sendiri, macam ni kita nak educate remaja kita kat luar tu supaya kata orang tu menggunakan saluran yang betul? Bagi saya, apa yang telah di platform yang telah diberi oleh kerajaan sekarang amat bersesuaian dengan aspirasi remaja. Okay. Kerana mereka boleh meluahkan dengan cara berpersatuan. Berpersatuan dan betul-betul mengadakan platform yang yang memang ada annex dengan kerajaan tu sendiri. Jadi kalau nak graviti dengan menconteng itu kan satu garis yang halus. Okay, betul, jadi betul. Perlu ada satu kesinambungan antara pelaksana undang-undang dan juga yang pembawa hasrat murni remaja itu sendiri. Seperti mana Cik Zul cakap lah. Okey, jadi kata sepakat daripada anda, anda bersetuju untuk berdamai ke ataupun masing-masing lagi still lagi kata dia hipokrasi, still lagi demokrasi yang kita boleh selesaikan di kedai mamak lah. Yeah. Kedai mamak. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita. Mungkin kesimpulan daripada saya sendiri, gunakan peluang yang ada untuk anda menyampaikan pendapat atau komen, tapi pastikan komen yang membina, bukan kritikan yang menjatuhkan. Dan ingat, kebebasan yang diberi haruslah dihargai. Jangan suka-suka je katanya kan. Betul. Baiklah, terima kasih sekali lagi. Kita berikan tepukan yang gemuruh untuk panel kita. Terima kasih kerana bersama saya. Rancangan itu tadi dibawakan khas oleh Kementerian Belia dan Sukan. Hai, saya belia. Saya pun belia juga. I pun belia juga. I pun belia juga. Saya pun belia juga. Habis siapa sebenarnya belia? Belia ni ialah siapa-siapa je yang berumur daripada 15 hingga 40 tahun yang suka buat aktiviti berfaedah. Jadi belia ni bukan sahaja orang yang pakai baju batik. Itu sebabnya kita kena join mana-mana persatuan. Tak pun kita tubuhkan persatuan kita sendiri. Jadilah komuniti belia baru Malaysia. Hidup belia! Toyolah rumah. Kanak-kanak ibarat kain putih, kita yang mencorakkan kehidupan mereka. Pada zaman kanak-kanak, kita tidak mengenal warna kulit. Kita menurut apa yang disuruh dengan tanpa banyak persoalan. Tetapi, apabila kita semakin dewasa dan matang, kenapa banyak persoalan yang ditimbulkan walaupun untuk kebaikan? Buatlah pilihan yang betul. Sertailah persatuan yang sihat.